Udah belum? Halo. Kenapa HP lu udah dua ya? Hah? Kenapa hari ini lu? Yang kayak Li, Li ganti baju. Sabar ya, kayak Li ganti baju. Kita lihat ya baju. Nggak mau baca, orang lucu ya, salah paham ya nanti. Kalau kesel gini. Rina, mana ada nggak? Udah, aku udah. Boots. Boots? Boots. Udah, kayak mau itu ya? Iya. Sebentar ya, Kak Rinanya ada urusan. Nanti dia kembali. Tunggu ya. Gimana pengumumannya? Ini juga ada yang... Ini juga ada yang graduate, guys. Terima kasih guys sudah mendukung JKT48. Ketemu di masa depan. Oh my god, baru aku tinggalin 30 detik loh. Kak, kayaknya yes, gak boleh sedih. Harus semangat, harus tetap dukung JKT sampai kapanpun. Betul begitu, Kat? Betul. Kalian tuh harus sayang sama JKT. Terima kasih guys. Gimana si Desi? Gimana feelingnya, Kak Desi? Feelingnya gaduh-gaduh. Bukannya apa? Apa itu? Bukannya Kak Desi mau pergi ke luar negeri? Iya mungkin. Oh, semuanya pengen ke luar negeri. Bidang kemana Kak? Spanyol. Secret Nair. Secret nanti kalian ikutin dia. Kakak kenapa grad? It's time to grad. Karena this is life. Kita harus menjalani kehidupan selanjutnya. Happy graduation madamku. Jangan itu gue nangis lagi nanti. Gue nangis mulu hari ini. Nanti kita foto bersama. Dia graduation guys. Aku bahagia, tapi aku sedih, tapi aku bahagia, tapi aku sedih. Jadi seminggu ini JKT48 telah mengalami 3 graduation guys. Yang mengumumkan ya. Ini ya, Des. Iya. Jessy ngapain, Jessy? Ini enak gila. Kak Desi bisa bahasa ngapa gak? Gak bisa guys, aku anaknya French. Bonjour. Bonjour. Maksud Des, mohon maaf mau nanya. Kakak juga semangat ya. Selalu semangat dong sayang. Des. Kamu aja. Semuanya. Dia punya. Ada banyak. Ih, Desinya pakai I kali bukan Desi. Cuma Kak Desi gak sih, guys? Desi. Desi go international. Anjay. Dia mau bikin ini. BRT 48 guys. BRT guys. Nanti kalian. Nanti kan tunggu YouTube channelnya ya. Desi pakai Kak tuh. Desi pakai I. Kalau Kak Desi bikin account YouTube kehidupan dia nanti tolong di-follow ya. Kehidupan. Udah guys, pokoknya dukung JKT selalu. I love you all. Setlist original kalian udah nungguin nih. Terus setlist original gimana Kak Desi? Kan siapa selalu yang pakein aku baju Kak Desi? Kan udah gede hati. Udah gede. Harus bisa. Kan udah adeknya udah banyak. 8. Ntar ada lagi. Aku pas punya adik tuh aku pengen senang dipanggil kakak, tapi aku gak tau kayak mencontohkan kakak ke mereka gimana gitu kak. Tapi ada gak? Apa? Ada gak yang umurnya lebih kecil? Ada yang umurnya 14 tahun satu. Satu, berarti adik kamu ada satu. Siapa? Dari 8 orang ada yatim satu orang. Sisanya lebih tua dari yatim. Iya, di 8 orang itu
7-nya tunggu vlognya Kak Desi. Iya, jangan lupa di follow. Tunggu podcast kita juga. Sama tunggu podcast kita. Apa namanya? Ada pokoknya ada nanti kita akan rilis ya. Nanti ada kivis kita mau photoshoot segala macam. Jujur kita enggak podcast itu keren banget. Kita niat banget itu akan ngalahin podcast-podcast yang lain. Terbaik pokoknya. Jangan lupa di follow. Kalau Kak Anya bikin podcast namanya Anya Geraldine. Oh jangan dong. Aku sih Jakarta Melayangan Putus, aku gak suka sama yang jahat ya. Oh iya, iya itu aku tahu tuh terkenal. Namanya Desa. Desianya. Enggak, karena gak cuma berdua. Gen 10, kita ada gestar-gestar lainnya. Aku kan gen 10 guys. Lihat deh, muka aku masih cibi-cibi. Kita akan ada gestar lainnya. Ini gemes-gemes gitu. Tidak sabar. Very kawaii. Channelnya apa Kak Desi? Belum. Nanti di share. Cuman gitu deh, dia di pasti nanya channel apa TV. Kalau podcastnya kebetulan muka kita nggak terlalu menjual ya, jadi kita nggak pastinya nggak sih. Oh sorry, muka kita menjual. Ya, semuanya menjual. Sorry. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gue menjual. Iya. Oke. Jadi tapi nggak ada. Iya dong sayang. Sekarang kita suara ya dong. Suara dong. Seru. Terus aku foto dulu ya guys. I love you. Biasa ada roulette. Lucu banget. Terima kasih Kak Desi untuk waktunya. Ya seperti itu guys, keseharian member-member JKT48. Sih lebih banget nih. Member-member. Berarti Kak Desi member. Iya makanya. Katin. Ya? Aku udah post foto kita. Oh yang itu. Coba cek sekarang guys, right now. Guys, aku tuh udah abis, tapi masih ada jelinya, aku pengen. Ini dikasih biar dia diminum. Antin aku sedih, gak boleh. Poninya mana? Kalian liat gak mana kok kan? Alhamdulillah. Aku main pakai foto. Ada apa? Kamu ponian di Twitter. Search-nya apa? Aktin Pony. Enggak, cari aja Ikatrin. Oh, kamu upload. Siapa? Kaget banget, kaget banget. Kaget ah. Ini ya benar-benar. Kamu itu tahu enggak sih Kak hari ini member pakai baju hitam putih abu-abu, lihat gitu kuning pink sangat kayak SpongeBob sama Squidward. Iya aku Squidward ini P terus dibilang mirip Lucinta Luna Kak. Enggak tahu Kak yang mirip tuh di ini Kak, di TikTok. Aku mirip Lucinta Luna sih tapi beda nih. Jahat banget emang, jahat kalian tuh jahat. Aku lagi pengen kayak Monica Shin. Ah, Monica. Monica enggak, gue udah pisahin dua. Oh, iya. Kali nikah dua kalinya maksudnya. Tahu enggak yang Street Woman Fighter yang satu lagi yang Monica. Oh, Monica. Monica. Monica enggak Monica. Iya, Monica sih dengan dia pengen kayak gitu. Atau banyak juga yang ngefans sama Aiki. Iya, dia keren sih. Lucu kalau dia kayak udah punya anak loh itu. Iya, udah punya anak. Kerasa ya? Anaknya 9 tahun. Enggak kerasa ya? Enggak kerasa ya? Temen SD kamu bukan sih enggak kerasa. Kayaknya gak mau join apa ya? Hanya join Join showroom. Aduh bukan dong. Join showroom maksudnya. Biar diapain. Atin tambah dewasa. Kenapa sih tadi nyanyi pada lagu itu? Itu TikTok ya? Anin bilang iya tahu. Kan kita ada di tempat ya kebetulan ya. Kebetulan kita gak tau guys. Dari pas Anin ngomong kita begini. Gitu kan. Kalian ngomong kita ke belakang, iya. Semua kita makan di bawah gak mungkin ya. Semua bersedih. Memang ya, kalau akhir tahun tuh. Aduh. Kita mau sedih, mau seneng Natalan, tapi juga ada sedihnya guys. Mau nikah apa ya? Bacain kat, jangan setengah-setengah. Udah seneng tuh kakaknya yang mau dibacain tuh. Terus komennya. Makanya enggak. Makanya dalam hati udah baca nih komen tadi si Monica live IG. Nih tuh Monica tuh yang bacain gak? Iya.
Tante, kakak bilang kakak yang udah? Enggak. Aku bilang kayak kakak senang aja gitu dia bisa membahas bahasa kita gitu, kayak bahasa sehari-hari kita. Jujur. Tapi dia kan yang paling tua kan di SWF. Yes. Itu paling kayak tapi jadi muda. Kayak keibuan gitu. Aku Nozei sama YGX Lee Jung maksudnya. Dia tuh juga cantik. Kalau Lee Jung tuh paling keren kayak menurut aku. Kalau paling cantik Nozei. Terus kayak koreanya Lee Jung banyak dipakai kan sama artis. Mm-mm. Contohnya enggak? Enggak bisa. Ini salah Halke. Podcast apa tuh ditanyain podcastnya? Kamu podcastnya tentang apa memang? Banyak lah. Daily life. Enggak, kita adalah nanti. Apalagi kalau ada podcast nanti dengerin. Kalau misalnya kalau udah kakak aku Kak Desi. Oh my god. Ada geser-geser lainnya yang kayak tidak terduga gitu. Kayaknya jago bahasa Inggris loh, guys. Coba kan bisa ngomong bahasa Spanyol. Tapi podcastnya enggak dalam bahasa Inggris kok, enggak apa-apa. Kakak mau gibahin aku ya? Kak, cepetan aja ngomong bahasa Inggris. Ya. Tanya. Jadi itu kalau mau nanya caption gitu-gitu ke Kaknya. Emang iya Kaknya. Bisa. Lah demi apa lu kagak tahu manajer sendiri? Hai Chanta. Ini sampai 800 orang loh, Kak. Makasih. Yuk, briefing yuk. Emang udah sudah? Ya, aku baru nyampai. Oh, udah sudah. Tadi aku habis cek-cek, guys. Udah disuruh belum? Kalau disuruh teriakin dong. Iya, aku beli matcha milk tea lagi enggak enak. Terus regimennya asem. Belum habis sama enggak? Aku mau beli ini deh, mustik. Go bestie and bestie. Gak apa-apa. Lagi TV di gue. Oke. Cik Eli udah makan cireng belum? Cireng apa? Cireng. Ya aku mau di cireng di Bandung mah banyak. Enggak, aku telah tadi. Dari tadi kita ketawa mulu tau. Di switch aja waktu jalan aku mau ketawa tau gak? Ya, gue langsung gak bisa, gak bisa. Kita kan manatsu bareng, terus kayak kita tuh di depan tuh ada kacamata. Terus kita tuh mau nendang tapi ragu-ragu gitu. Jadi kita saling lihat gitu kayak tendang, soalnya kalau aku nendang bisa, tapi ke depan dikena orang dong. Kayak terus kalau aku tendang ke belakang malu. Gak kena, iya. Lucu sih. Terus siapa sih yang nendang jadinya? Aku pas saat pas ditawari, belakang aku tendang. Aku malu, guys. Kalian tuh kalian ketawain kita. Terus Jaslyn enggak kenain sampein aku, lucu banget. Jadi kan maksudnya gini nih. Ke depan, ke pinggir gitu kan. Jaslyn sama gue gini, swing. Itu lucu banget. Capek banget rumah. Iya, itu ketawa mula. Weh. Sampai itu ke bawah gitu loh sampai akhir. Iya. Soalnya kita tuh tadi sebelumnya di backstage-nya tuh kayak bercandaan terus ya enggak sih? Kita bercanda mulu. Iya, terus jadi kayak inilah. Iya. Helikopter nih, helikopter. Jangan tutup. Iya. Enggak, bestie. Dengan unit kita Abin dan Atin. Oh iya. Kok meninggalkan unit apa? Jangan sedih. Gue juga unit. Unit apa? Tuh sana kan sana briefing. Ayo briefing. Udah. Guys, briefing bentar ya. Sudah. Kak titip ya, Kaknya. Oke. Balik lagi bersama best friend Anya. Yeay. Kita sih lebih siapa ya? Hai, enggak tahu. Eli bukan? Eli ya, Eli. Ya udah ada aku. Hai. Apa sih tuh? Seru sama. Hai. Eli sama Katrina. Sama Katrina. Lagi briefing dulu ya. Hai. Aku ini kasih ini halo, kita pepetin. Kita pepetin. Jadi ada Lala, iya. Ada gue. Kok muka aku kecil di sini, gede di sini? Oh, enggak tahu deh. Oke, okay, ya. Maaf ya. Saya juga tidak tahu mungkin HP-nya ya. Anya Geraldine, jangan. Enggak apa-apa sih, aku pengen sih main putus. Series bareng Geraldine.
Walaupun kalau Anyanya kayak aku, mungkin Reza Hardiana gak selingkuh ya. Kata dia, aku gak jadi sama kamu. Mending Putri Maria. Kok lo gak briefing? Tuhan Yesus. Dia santai banget. Lagi ini ya? Lagi banget. Lagi showroom ya? Halo. Jadi kita mau bahas apa, guys? Hi, guys. Kita mau ngomongin apa ya? Ngomongin apa? Gua tadi kamu keceplosan iya. Ngomong kasar deh. So, jangan ya. Tolong ya, ini showroom yang bersih dari segala karena member ya yang tidak baik dan pikiran negatif dan benar sekali dari orang-orang negatif juga. Namaste. Kalian resolusi 2000 nah ngomongin nih. Resolusi 2022 apa? Dasa 22. Resolusi. Oh iya, 2022. Oh, 22 dong. Sekarang 2021. Resolusi itu artinya apa sih? Resolusi itu kayak wish, kayak apa yang kamu pengen capai di 2022. Kayak kita tidak bisa melakukan hal ini. Oh ya, that's right. Oh iya. Kita berdua tidak bahas. Kita insyaallah apa yang kita apa yang kita ingin jalankan nanti lancar gitu. Pastinya. Amin. Terus karena kita berdua sama. Ya, aku kan bisa apa aja. Aku mau gain muscle aku lebih lagi. Ntar oh iya, gua apa? Juga nih. Gua setelah jadi member jadi agak gendut gitu. Aku malu dengernya. enggak gitu. Enggak gitu, coy. Makanya aku pengen Kafris. Hai. Aku pengen kakak ikut ngikut anak lagi. Oh my. Aku pengen. Aku udah lama tidak. Oh, jadi ini ngejokin ya. Iya. Aku 2022. Aku resolusinya. Tanggal lahir kapan? Ah, jangan dong, Kak. Usia, statusnya. Jangan. Alhamdulillah sudah menikah ya aku. Usia berapa menikah? 20. Jangan dong. Gak apa-apa. Ada yang sudah berapa tahun menikah? 6 tahun. Wah. Januari ini aku 6 tahun menikah. Wow. Gue jadi kayak 2022 resolusinya siapa yang resolusinya 2022 apa ya? Kalau biasa resolusi orang tuh biasanya apa sih? Ada 360 720. Ah, bukan kamera dong. Bukan coba kamera gue tanya, dong. Coba kalau saya tanya kalau coverage statusnya apa gitu. Nah, tuh. jangan kasihan. Status apa? Jangan kasihan. Status apa? WA itu sama. Iya, oh warga negara. Warga negara Indonesia kebetulan bukan TKI. Oke. Okay. Aku sih pengen itu sama siapa ya? Kita dari tadi mau ngomong aja jadi deh. Wah, buram. Iya, lu kayak mau ngomong. Oh ya, sorry. Gampang ke-distract ya, mohon maaf. Iya. Keren banget. 2022 aku pengen aku sih dulu resolusinya pengen turun berat badan. Tapi itu udah resolusi 5 tahun yang lalu ya. Diperbarui. Terus tiap tahun itu aja terus tapi enggak dicapai-capai. Jadi berarti konsisten ya? Konsisten. Konsisten. Tiap tahun tidak tercapai itu konsisten. Iya, benar-benar. Aku 2022 bismillah banyak uang. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Aku doakan 975 orang dan 1240 orang yang menonton ini dan kita di sini tahun depan semua jadi miliuner ya. Jadi asik. Onti bukan. Tiba-tiba tawurnya banyak. Iya. Jadi miliuner ya. Biar dijawab doanya. Iya, enggak apa aku udah. gitu. Jangan dong. Kita semua gua keluar dari dari JKT langsung enggak punya rambut nih. Hah? Botak dong. Gimana ya? Gak jadi bandar. Ini rambut pendek semua, Pak. Gimana temennya? Si enak gak usah kunci rambutnya. 2022 nonton tour juga tepat ke Banyumasin. Amin. Yang mau nonton live JKT48 semoga 2022 juga. Wah, 2022 tercapai ya. Seru loh nonton. Nanti jangan lupa sapa Kak Fritz ya kalau lihat. Gimana? Apa? Kalau aku bilang sapa Desi, Desinya naikin kita naikin hashtag di Twitter Desi Arigato ya. Desi Arigato. Sama kan tadi. Si sama. Arigato. Capek banget ya. Kita kan di tengah. Arena nya kan Kak Desi kenapa kok resign gitu kan mengejar mimpi di negeri orang ya. Kita doain Desi ya. Mimpi semoga adalah kunci. Membangun bangsa di negeri orang ya. Kita doain Madam Desi sehat-sehat di luar sana. Kita doain semoga nggak usah fake. Madam. Semoga Madam ramalannya makin jitu. Rambutnya kapres. Nanti kita ramal lagi ya guys. Udah lama nih nggak ngeramal. Ketik satu untuk amin. Satu.
Kapan Madam Desi live show-nya nih? Hari ini. Kemarin pas konser kalian enggak lihat ada special number yang kualitas paling terakhir. Dress aku terbagus kok di pojokan. Di pojokan. Kalian enggak lihat. Kita ngejokin member ini seru member kocak banget. KPR. Kalau ada Ais lebih gila lagi tuh. Apalagi dia mah joget-joget ya. Mohon maaf kalau aku dan Desi yang berjoget buyar. Hei, Kak Lala sama Kak Indi balik ke JKT. Itu resolusi 2022 kalian. Ya, disuruh cobain kostum juga sama Kak Puga. Oh iya. Yeah. Cobain kostum guys tadi. Wow. Untuk comeback enggak dong. Siapa? Jompo dong. Enggak gitu ya, guys. Kali sih bawain Akai Pinhill buat last show. Tidak. Mantap. Tidak, iya, jangan. Dong. Kalian aku udah latihan tahu setahun. Kalian tidak tahu apa yang kalian bilang. Makasih ya, karena aku dan Sunny adalah twin. Kalian ngomong gitu aku dukung, tapi jangan nyesel pas nonton ya. Ini coverage demi kebaikan kalian. Please. Aduh, makasih ya dukungannya. Demi kebaikan kalian jangan. Kalian dengar enggak sih pengumuman kemarin tuh kan ada setlist original ya, Kak ya? Ada setlist versi staff. Kalian dengar enggak ada pengumuman gitu, Kak? Gimana? Ada enggak setlist teater yang bawain staff semua? Oh gitu. Yes, kayak high tension gitu ya. Tapi satu setlist sih. Oh, katanya Kak Desi OC BU bisa dong. Sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Ya Sunny lah. Ya Sunny twin. Kan jangan twin harus ade. Kita twin, gak bisa. Ya, enggak, dia twin. Kalau adik cuma mirip doang, dia maunya persis. Terus happy banget kemarin pas konser ya guys, keluarga aku semua mengumpul. Veranda. Kelas. Keluarga. Aduh. Aku, Shani. Ini siapa sih? Katrina sama Eli. Tiba-tiba diam. Kadesi serba bisa lagi. Iya, iya. Iya, gue kalau baca enggak bisa. Iya, kayak gue bingung gitu, ini baik banget sama Katina. Tuh, iya. Sama Katina katanya. Masih sama Katina. Aku cocoknya bawain lagu apa ya? Sama Ais aja. Aku cocoknya bawain lagu apa ya? Aku mau jadi aku tahu. Hah? Sundin. Jangan dong. Kadesi sih center Ameno. Ih, kalian tuh emang thanks banget ya kamu. Ameno do butuh kan. Ameno. Sehat hujan. Gak usah pakai kostum kan maksudnya. Kayaknya jika aku dipelukmu aja. Aduh. Nyanyi. Aku belum siapa ya? Hah? Sama delay ah. Osiku hanya kacinap dan gak jinan. Oke, enggak apa-apa. Iya, udah. Kalian belum lihat aku sama Desi nari sih? Aku kalo aja kalian, tersipu. Iya, kalau kalian lihat aku dan Desi perform, aku yakin kita tuh aku sama dia tuh punya duo ulet keket. Jadi uget-uget aja guys. Iya gitu. Capek banget ya. Kayaknya Madam Desi enroll katanya. Enroll, yuk gue ajarin dia. Gas Oshibe, Kak-nya Kak Desi. Pasti menyumbat. Bukannya marah, malah pada ketawa. Gini aja, enroll. Kita tuh mereka enggak pernah marah. Aku tuh penyabar. Iya. Kak Desi. Calm. Center enroll, nanti tiba-tiba salto aku ajarin. Nah, tuh. Taunya enroll. Enroll. Benar-benar. Kak Desi overture. Are you ready? Gitu ya, Desi? Siap banget. Scream dong. Rapsodi koplo gas, Kak. Kais Katina Kinjirareta. Benar. Cocok banget. Bawain Uza. Ih, gua kebayang sih ingat banget ya, Desi. Gua bawain Uza. Kemarin aja Bala Sarbini naik tangga. Mohon maaf. Ada yang makan tadi enggak bilang-bilang, guys. Lihat IG story-nya. DZIRX. Sedih banget. Beneran gini gak ngajak-ngajak nih. Farewell Desi sama kita cuma sorry foto, guys, cuma saya foto. Punya bos sangat posesif ya. Muritsu. Gimana caranya gajah Dekishime. Madam Desi Uza Dance Scorpion. Ya Allah, urat meringkel guys. Jompo. Kemarin balik Serbini aja kita kakinya sakit ya naik tangga. Apalagi Uza. Scorpion, belalang deh gue. Kak Desi nggak ada grade to shot kah? Udah barusan penuh banget guys. Ini di sini.
biar bisa dikrop. Ayo, ya, ayo guys. Iya, biar bisa dikrop. No, that's it, two shot. No, two shot. Nanti sendiri. Nanti crop ya setengah ya. Iya, yeah, nah, tag aku ya guys. Iya, di sini harus di sini dulu ya. Harus sendiri. Iya, pose pose satu. Screenshot ya. Dua, tiga. Ganti. Satu, dua, tiga. Gak lagi sekali. Biar aku gemes. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Love, 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 love. Separuhnya love. Yang separuh love gitu, jadi biar bisa pasangin. Oke guys. Agak mepet gini, bukan gini screenshotnya. Oh iya, ya Allah. Kurang huruf C sih bukan ya. Maaf ya, jari aku jari-jari apa? Ini guys. Siapa? Jari Bu siapa yang Siska? Bu Siska. Jari-jari Bu Siska. Siska Twitter. Iya dong, bukan. Kenapa? Siska itu yang tenen. Terima kasih juga guys. Desi arigato. Kak Desi ini yang kalau tiap konser atau event membernya udah pulang, dia sampai jam 3, jam 4 pagi masih beres-beres. Itu kita gak beres-beres kok, kita party. Oh, party. Di kostum guys. Party. Ini Enza gua. Jadwal visi khusus Kak Desi. Kak Desi mau kemana? Ke hatimu. Aduh sedih banget. Aku tuh menangis kalau kayak inget begini guys. Gak apa-apa guys. Kayaknya juga udah 3 kali kan ya? Dua ya? Oh, dua ya. Oke. Okay. Awalnya apa? SM. Awalnya SM. Terus manager. jadi SM. Pernah manager, waktu masih segini. Kemudian terus jadi manajer Katri. Jadi manajer balik. Belum keluar. Belum. Jadi manajer Katri. Jadi manajer ya. Iya. Kamu kan ada manajer tim dia dulu. Katri dulu. Terus abis itu resign. Abis itu cuti. Cuti. Jangan ngomong resign, cuti. Cuti. Cuti karena mau cuti dulu. Cutinya rada panjang. Nah, ya. Cuti karena menikah ya, cuti. Okay, terus, abis itu kembali lagi terus jadi manajer tim J. Terus ya. Terus cuti lagi. Cuti lagi. Jadi manajer tim Katri. Terus sekarang tim campuran. Kayak ganda campuran ya. Elo aja lah, Bu. Gitu. Iya, gue sih enggak apa-apa deh gue. Kak Desi selain cantik ngapain aja hari ini? Guys. Ada-ada. Kayaknya tim J ulta hari ini. Happy birthday tim J. Happy birthday tim J. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday tim J. Happy birthday. Mending ada seperti aja. Di sini kayak sepertinya udah. Itu gua doang yang Katri sejati deh. Iya. Coba gua gini aja kanan kiri ya. Gak ada ngucapin selamat Natal nih. Lagunya Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Ayo request ucapan apa lagi? Ini kiri Katri banget. Ini ada enggak? Enggak. Aku orang baik. Enggak. Semua anak JKT itu baik-baik. Asik. Ya dong, kan staffnya aja baik banget. Iya. Data pemuji diri sendiri. Selamat Lebaran. Mohon maaf masih lama. Mohon maaf, enggak pernah nih. Ramadan tiba. Masih jauh sih. Request ucapan buat Lebaran. Mau buat stok ya, Kak ya. Kayaknya dia ngasih. Syari Nabila mengucapkan. Ya, saya Syari Nabila dan Desi Ratnasari Indira. Enggak jadi. Begitu ngomongin dia. Salah. Salah banget. Ditunggu podcast kita. Coverage kalau ketemu boleh ajak minum kan. Oh, apa yang lagi ngisi? Wow, es teh manis. Guys, kalau kalian enggak minum seret, guys. Iya. Harus minum air putih. Air mineral minimal 20 liter. 20 liter. Seminggu. Itu ontai. 20 liter. Kayak bus. Bus. Kontak. Kan Indira sister, iya guys. Yoi. Itu kakaknya Setia. Twin katanya. Iya, twin. Tapi sekarang kakaknya, oh ya kan lebih tua ya, satu abad. Itu akan masuk. Karena biasanya kembar lebih tua 1 menit, 2 menit, dia lebih tua seabad. Kenapa sih kalian sirik banget sama keluarga kita? Kembung kah 20 liter? Ya. Loh, menurut kamu kenapa aku sebesar ini? Karena aku minum 20 liter sehari. Canda. Gue capek banget aja ngebayangin orang minum 20 liter sehari. Indira sister sama yang gen 10. Apa-apa dong. Kan semuanya adik-adik aku.
Iya, kita semua di sini kayak tante-tantenya mereka. Gimana? Tante. Tuh Desi, tuh Desi. Itu dulu farewell, farewell. Kerja dong. Hai. Gila gua lapar. Satu galon 19 liter. Kak, maaf banget kalau bahasanya bukan Indonesia, aku nggak bisa baca. Bahasa Inggris deh minimal. Iya. Maaf banget ya kak, bukan yang nggak mau baca ya kak. Nanti aku belajar dulu ya bahasa Jepang. Apa nih? Kelasnya. Apa yang membuatmu kuat? Nge-gym, nge-gym. Bis. Bis apa sih lu? Bis. Cabut, cara cabut. Ngerti kan? Iya. Sebelum gue cabut, cara saya. Maaf, maaf. Maaf. Kanya terima selamat, banyak, kak, banyak. Terima kasih yang ngomong kanya selamat hari ibu. Ya. Belum punya anak. Gak apa-apa ya. Aduh. Kangen nonton kalbon coklat lagi. Asik. Kayaknya enggak mau Bondoru juga kayak Indi sama Lala. Bondoru tuh maksudnya apa sih? Bondoru. Oh, potong pendek. Muka aku dua kalinya muka mereka, guys. Kak Indi mau ngelamar jadi staff. Oh iya. Nanti Kak Indi jadi manajer juga. Uset, kagaknya. Untuk gen 10. Hai. Hai nih, hai Mam nih. Kalian hadir. Hadir dong, sini. Sini dong. Siapa ada yang 2022 resolusinya dapat jodoh? Yeay. Oh, ya, udah dapat ya lu. Ada Imam pun. Aku doain semoga semua yang resolusinya positif dapat tercapai. Amin. Oke. With the beat of the music, Adis. Itu ada tulisannya dari ini, di komen gue. Masih bisa enggak gayanya? Masih dong. Tapi dari music Ades. Bye. Asik. Tapi bisa. Elang baru 9 bulan gua kalau aku ininya jiko sokanya seperti bulan yang dilihat dari jauh cantik, dilihat dari dekat aku geradakan. Aku hanya geradakan. Sama Bekasi ya. Si kakak yang pakai masker gen berapa sih? Gendut. Bulat seperti bulan. Terima kasih atas inspirasinya. Kok mereka semangat banget ya? Iya, mereka semangat banget. Kok kalian semangat banget sih? Gue kena rambut tuh kali. Sorry. Kalau lah Jiko dong. Coba masih inget nggak lah? Tuh, coba lah. Masih inget nggak lo? Gue aja masih inget lo. Ingat. Tanggal ada kenamen diulang dua kali yang pemberani dan selalu bersinar. Halo, aku. Gak ada jawab, gak ada jawab. Gue nggak tahu, gue kan nggak pernah. Pikir dulu kan. Apa tangga nada? Iya. Oh tangga nada. Gue dengerin tau gak pas? Tau gak gue dengerin apa? Kak Imam. Gue dengerin tangga nada. Kak Imam juga sukanya gimana? Udah disiapin belum? Apa tuh? Juga sukanya Kak Imam. Seperti pemimpin. Ayo. Iya. Jadikanlah aku imammu ya. Hey. Kok gitu? Kayak gue banget. Itu banyaknya cowok-cowok gimana dong? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa buat jamaah ya. Ini nih. Umur berapa? OTW 21. Ada yang mau nebak enggak umur gitu. Gue berapa? Ini 25. Enggak ada. Ada yang tebak enggak umur aku berapa? Coba yang benar nebak umur aku dapat pintar gitu doang. Dapat kepintaran dari Tuhan. Amin. Alhamdulillah pintar. Iya, alhamdulillah pintar. Ini 25 emang. Ini 18. Yeah. Ini 30. Ini nembaknya ngadi-ngadi ya. Lu ini. Kayaknya sumuran Atin. Masih berani nongol. 16. Oh iya iya. Gua kesel sama orang itu. Kayaknya sumuran Kristi. Yes, Anya sama Kristi. Lu 32. Yang lu siapa nih maksudnya 32? Enggak ada yang 32 nih ngomong-ngomong di sini. 29 kan, kayaknya 27. Kayak ini kapan nih? 18 coy, masih 18 belum. Tolong. Masih underage dia ini.
Iya, ini bondol bawain cross. Gua kayaknya harusnya gitu ya, waktu cross udah pendek sih. Pendek, iya iya. Kamu potongnya pas udah grad ya? Udah berapa bulan setelah? Kemarin aja masih panjang. Iya, aku inget yang pakai baju kuning itu. Oh my god, saya selalu pakai baju kuning. Baju kuning. Girl. Tang 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 tang. Ya, udah. Yeay. Makasih semuanya. Bye bye. Ya. Bye. Udah enggak sih gua juga. Udah selesai briefing. Kaget. Maaf. Fans FB udah selesai briefing. Oh, udah. Oke, hai semuanya. Maaf ya lama karena tadi ada perpisahan juga. Maaf ya. Nanti kita lanjut kalau podcast ini rilis. Hai Cinggus. Hai Cinggus. Ini aku sama kembaran aku. Oh my god, tapi emang sih mirip-mirip vibe sih. Oh my god. Kawaii gitu enggak sih? Langit sama bumi. Langit. Langit dan bumi. Boleh enggak sih ngambil makanan lagi? Karara. Boleh ambil Karara. Mau yang mie. Ambil makanan aku. Enggak ada, maaf. Maaf juga. Saya juga salah aku. Dah semua. Jasmine jadi turun. Oh my god, this is best friend and this best friend go bestie. Go bestie. Oh, oh. Go bestie. Where's Katrina? Sehat-sehat, makasih. Katrina. Where's? Emang Lala itu sangat suka rambut aku ini ya. Jadi kayak dia selalu mempermainkan rambut aku. Ini Lala ini loh, mami. Hi mami. Oh my god. Daddy. Jadi nanti bagi dua yang ini guys bikin tagar Lala you shower. Bener-bener nih. Oke, baik. Wih, makasih gift-nya. Alhamdulillah. Lala for game 11, you bisa ya. Jolene Harris my podcast. Ngapain tuh? Enggak tahu. Iya, podcast. Oh, ada. No more. Oh, masih ada. Ini ada. Tidak. Alif aja. Kak Abinnya enggak mau ke sini. Lala showroom. Masih ada. Kok ada Kak Wisdi di sini? Ternyata kamu. Aku gak syarum-syarum, kamu mulai mirip ke Eli. Bahkan gue juga beli ya. Sumpah. Gara-gara ada lu ini. Kehabisan sumpit tapi gak habis ini makanannya. Apa? Kenapa? Kenapa? Si kan ada yang ngasih. Iya tadi aku makan nasi pakai sumpit, maaf. What? Aku mau nyari kan. Nggak tahu. Pasti udah habis sama si Asel ya. Asel juga nggak? Nggak tahu. Masih ikut ketemu. Makanya ayo showroom ya ntar ya guys. Kalian jarang nonton soalnya aku. Nonton abis dari sini nonton. Acel. Gitu deh. Gua mau membatkan lu lah sengaja. Hai guys, kalian harus rajin-rajin nonton showroomnya Eli. Karena nggak ada apa-apa sih. Rajin-rajin aja. Iya. Gue lagi mempromosikan nih. Ode, mantap. Mohon bantuannya Kak Eli. Ya, mohon bantu. Apa ya, emang kenapa gue juga ya. Gitu guys. Rajin kok lihat Eli ya. Pintar. Mantap. Lu mau kemana sih makan? Enggak, mau pulang. Oh iya, Kani sekosan sama Lala. Iya. Jadi saya enggak. Oh iya. Kita dulu tetangga. Iya, ada. Syirik. Aku belum main ke kosan Eli. Oh iya. Belum semuanya. Kak Siska juga belum. Ayo nginep semuanya. Yes. Si Asel juga enggak jadi mulu. Jangan kaget ya komen kita caps lock lah. Iya. Biasa. Mandi gue wajib caps lock. Terima kasih Harry Smiley. Ini lama-lama Harry Smiley kok jadi giniin gue mulu nih, Li. Bisa ditilang aja, Li. Oh, emang kenapa? Oh iya. Ya, gue ini enggak bisa ini. Posesif, enggak bisa. Biarin aja ya. Kalau lu sama Jaehyun enggak bisa. Wah, gimana nih kalau tiba-tiba nih Jaehyun tiba-tiba kenalan sama gue aja gitu. Wah, terus kayak tiba-tiba gue jalan gitu sama Jaehyun. Yah.
tiba-tiba kan di sini nih di SM kan gue lagi nungguin dia gitu dia kita ya, wah gue lagi joget di sini ya. Gimana nih perasaan lu? Wah hi Ellie, terus kayak I'm with Jaehyun now. Gue mau tau gak sih cerita di AU yang gue mojok sedih nangis tersakiti angst banget. Mau join ya. Capek banget kalau nggak mau duduk. Iya, lu kenapa nggak mau duduk? Nggak tahu ya. Duduk gak sih? Ini gue ditinggalin banget. Eh, anak kosan bawa itu hanger. Pasti sih gue juga. Ditawarin guys, aku ke teater ditawarin. Iya, nih kita tuh selalu ada sisa hanger gitu kan. Nah, jadi selalu membawa. Kita nggak usah beli. Maaf banget nih, kita dapat dari teater. Ini apa? Arigato. Kok lu diem? Gak tau. Lagi ini aja, lagi kayak apa yang gua tangkep alam apa gitu. Apa sih? Asal udah pulang ya? Udah. Hah? Mau nggak? Nggak ada senderan nih, mohon maaf. Kamu udah showroomnya? Ya udah deh, aku juga ya semuanya. Bye, makasih 1518 bersama Lala, bersama Katri, bersama Kak Anya, bersama Indi, bersama... Siapa? Kristi. Bersama siapa tuh? Marsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agisna, terima kasih Kak Put, terima kasih Kak Tege, terima kasih Kak Yusdam, terima kasih Kak Priyatamal, terima kasih Kak Rizky Prayoga, Jamit Onwilu, terima kasih Kak Eka, makasih Kak Gilang, Kak Rizka, makasih Kak Ewi, makasih Kak Diksan, makasih Kak Anicang, makasih Kak Ranto, makasih Kak Prajur, makasih Kak Tian, makasih Jisung, makasih Ibu Polres, makasih Helis Smiley, makasih RB. Makasih Fauzan keren, makasih Yakiniki, makasih Ahmad Ira, makasih Arenanya, makasih Arbina, makasih Tesencer, makasih Marza, makasih saya lupa kamu siapa, makasih. Oh sih saya cuma Cika Amin 21 pilot. Bye. Gitu harus.